Luka Modric. Pada Safawi Rasik. Safawi cuba ada pada luar kotak penalti. Safawi Rasik. Itu dia. Assalamualaikum, what's up guys, apa khabar semua? Kembali bersama saya Azwan Jupri dalam episod terbaru untuk siri K-Remote Safawi Rasid. Ya, kita kembali lagi pada minggu ini untuk episod terbaru dan kita ada beberapa perlawanan yang kita akan skip dalam episod kali ini. Contohnya seperti perlawanan semifinal bertemu dengan Getafe, yang ini kita dah leading 2-0 secara aggregate. Jadi perlawanan yang kita akan main dalam episod kali ini adalah bertemu dengan Valencia dan juga Dortmund untuk second leg UEFA Champions League. Okay, episod ni saya macam nak buat eksperimen, nak try pakai kasut lain. Kasut biru kita dah tahu dah, dia pakai kasut biru memang power. Tapi kita cuba bagi dia kasut lain dulu. Kita cuba bagi Safawi pakai kasut warna dia dulu. Okay, alright, so saya tahu rambut saya nampak lain sebab saya baru potong rambut semalam. Kita pergi ke salon yang fail potong rambut saya. So perlawanan bertemu dengan Getafe, kita still menang secara aggregate sebab dua sama. So aggregate adalah 4-2. Dan kalau rasa anda dengar saya bercakap macam pelik sikit, saya minta maaf lah sebab saya punya lidah ada ulcer. Nampak tak? Kita baru kan dekat dalam sini. Apa je kan? Oh nampak depan sekali. Ah, ambil kau satu peluru. Untuk pertemuan kali ini kita akan beraksi di Stadium Valencia. Saya lupa nak check nama stadium tu. Tetapi perlawanan kali ini berarti untuk menunjukkan Real Madrid agak berbeza. Vinicius Junior diberikan peluang beraksi kali ini. Safawi Rasik dan juga Benzema. Musim sejak daripada kecubaan Safawi Rasik. Jenison telah pun bertemu dengan Safawi sebelum ini dan mengetahui betapa berbahayanya Safawi di bahagian hadapan bersama dengan Benzema. Jadi pastinya pasukan Valencia kali ini mahu membalas dendam dan cuba sedaya upaya untuk menewaskan pasukan yang berhadapan dengan Valencia. Kali ini kita menyaksikan defensive line yang sedikit berbeza juga untuk pasukan Real Madrid. Walaupun kita pun fokus kita adalah untuk Safawi Rasik, memastikan beliau cemerlang dalam perlawanan ini. Safawi Rasik meminta bola, menghantarkan bola buka ruang kepada Karim Benzema. Jaringan gol pertama mudah sahaja kali ini. Di minit ke-7 perlawanan, pasukan Real Madrid membuka tirai jaringan seawal minit ke-7. Sekali lagi kita menyaksikan connection di antara Safawi dan juga Karim Benzema. Terbuka luas, terbentang luas ruang untuk Karim Benzema menjaringkan gol pertama perlawanan kali ini. Ada kemungkinan Safawi akan dikeluarkan awal dalam perlawanan ini. Safawi memulakan perlawanan dengan stamina yang sedikit rendah. Walau bagaimanapun kali ini Safawi, masih lagi Safawi cuba melepaskan diri daripada Mangala. Gades dibebaskan. Hantaran ke tengah daripada Gades. Nacho menanduk keluar bola daripada kotak penalti. Sekaligus menyelamatkan gawang mereka daripada diburusi oleh pasukan Valencia. Vinicius Junior, hantaran kepada Safawi. Safawi Rasik, masih lagi Safawi. Setakat ini percubaan Safawi tepat ke arah Sillesen kali ini percubaannya. Dia nampaknya pasukan Real Madrid menguasai perlawanan. Safawi Rasik memasuki kawasan kotak penalti, jaringan kali kedua untuk pasukan Real Madrid. Safawi Rasik menghukum pertahanan pasukan Valencia di hadapan penyokong Valencia sendiri. Gerakan 1-2 hasil connection daripada sekali lagi Benzema dan juga Safawi. Namun sentuhan pertama Safawi setelah menerima hantaran daripada Benzema yang telah memberikan peluang kepada dirinya untuk membebaskan diri ke dalam kawasan kotak penalti. Safawi kepada Benzema, hantaran Benzema mencari Safawi. Safawi cuba melepaskan diri tetapi Pero dan juga Mangala tidak mahu melepaskan Safawi sekali lagi untuk memasuki kawasan kotak penalti mereka. Safawi Rasik, nampaknya berkali-kali kita menyaksikan Safawi dan Benzema semakin serasi. Dan itu dia kedudukan di separuh masa pertama dengan jaringan daripada Benzema dan juga Safawi. Duo merbahaya untuk pasukan Real Madrid.
meletakkan kedudukan 2-0 untuk pasukan Madrid mengatasi Valencia di separuh masa yang pertama. Dari ketengah kiri Guedes, tadukannya terlalu lemah, terlalu mudah untuk diselamatkan oleh Thibaut Courtois. Keeper pasukan Real Madrid kini Safawi telah pun memulakan lariannya sebentar tadi, tetapi tiada hantaran diberikan kepadanya. Safawi Rasid dibebaskan oleh Isco kali ini. Safawi Rasid cuba melepaskan diri, diasak oleh Jose Gaya. Ini Karim Benzema hantar bola kepada Vinicius Junior, jaringan gol ketiga. Hantaran-hantaran pendek dalam kawasan kotak penalti pasukan lawan membebaskan Vinicius Junior, mudah menewaskan Silesen. Nampaknya kali kedua mereka bertemu dalam musim kali ini. Sekali lagi pasukan Real Madrid menghukum Valencia. Ini dia tadi jaringan daripada Vinicius Junior. Lembatan mudah melewati pasukan, melewati goalkeeper pasukan Valencia. Itu dia aksi terakhir Safawi untuk perlawanan kali ini. Akan ditukarkan Rodrigo oleh Zinedine Zidane. Jadi kedudukan kekal 3-0 sehingga ke hujung perlawanan. Maknanya perlawanan pertama kita untuk episod kali ini menang. Jadi untuk perlawanan kedua kita akan bertemu dengan pasukan Dortmund. Dan ini sebenarnya adalah antara perlawanan yang penting juga sebenarnya, sebab kita kena make sure Real Madrid menang untuk melepaskan diri ke pusingan quarter final. Setakat ini kedudukan aggregate adalah 1-0 berpihak kepada Real Madrid. Jadi untuk main UCL, kita kenalah pakai baju lengan panjang. Kalau tak nanti Safawi sejuk. Lengan panjang, lepas tu kita kena pakai glove. Barulah UCL bro. Jadi sebelum kita pergi ke perlawanan bertemu dengan Dortmund, ada berita gembira saya nak kongsikan kepada anda semua yang sedang menonton. Safawi Rasid telah dinobatkan sebagai Player of the Month untuk bulan Februari bagi La Liga Santander. Itu dia, dah ada Player of the Month dah datang La Liga. Apa-apapun, yang sedihnya adalah untuk pertemuan bertemu dengan Dortmund, nampaknya Safawi tidak terpilih dalam kalangan kesebelasan utama. So perlawanan bertemu Dortmund ni kita memang kena letakkan kepercayaan 100% kepada kita punya rakan pasukan dekat Real Madrid ni. Jadi itu dia, Marquinhos menjadi penyelamat. So Real Madrid akan lepas ke peringkat quarter final untuk UEFA Champions League bertemu dengan Eibar ni. Saya macam tak berminat nak lawan dengan Eibar sebab player Eibar tak ada yang kita kenal. Dan saya rasa, saya percaya sebenarnya Real Madrid boleh menang lawan dengan Eibar. Nampak 4-0 menang walaupun kita simulate Vinicius Junior 2 gol. Next match adalah bertemu dengan Celta Vigo. Yang ini pun saya tak rasa macam nak main, so kita akan simulate juga. Keputusan perlawanan adalah seri 2 sama. Alahai, saya rasa untuk season ni paling realistik untuk Real Madrid adalah untuk sampai ke nombor 2 sahaja. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab kalau kita tengok dekat sini, kedudukan di tempat pertama adalah Atletico Madrid dengan 73 mata. Real Madrid cuma 61. Jarak dengan Barcelona adalah 6 point. So saya rasa objektif kita adalah untuk make sure tidak drop ke nombor 3. Perlawanan seterusnya adalah bertemu dengan Huesca. Yang ini pun kita akan simulate je, kita takkan main. Setakat ini saya masih lagi mencari dan menunggu perlawanan yang saya rasa macam nak main. Sekarang kedudukan keputusan adalah 2 sama seri. Okey, so perlawanan yang ini kita akan main bertemu dengan Real Sociedad. Yang ini short sikit lagi kita nak main. Okey, untuk perlawanan yang kedua ni saya nak buat eksperimen sikit, mana saya besarkan sikit kita punya kamera tu dan saya letak kat bawah. Jadi nak minta feedback you guys, adakah kamera besar ni, facecam yang besar ni okey ataupun you nak dia kecil macam semua ni tapi position kat bawah. So yang ni kita masih nak buat eksperimen lagi. Walau bagaimanapun untuk perlawanan yang kedua hari ni, kita terpaksa diikut pada hari yang beredar sebab alsa saya masa sebelum ni teruk sangat dah, memang tak tahan dah. So hari ni untuk perlawanan yang kedua ni saya rasa macam elok sikit, alsa saya tak berapa nak sakit sangat. Dan bertemu dengan Real Sociedad kali ini, pasukan Real Madrid akan bertemu sekali lagi dengan jaringan Oyarzabal dan juga Alexander Isak di bahagian hadapan. Dan juga semestinya Porto akan menjadi pemain yang akan membantu Oyarzabal dan juga Alexander Isak dalam perlawanan kali ini. Dan mereka, dari segi midfield tiada sebarang perubahan. Masih lagi Toni Kroos, Marquinhos dan juga Luka Modric. Walau bagaimanapun kita kali ini masih lagi akan bersaing bersama-sama dengan Eden Hazard dan juga Karim Benzema. Jadi Real Madrid berpakaian serba pink, Real Sociedad berpakaian serba putih biru.
perlawanan kali ini kita mengenakan perbezaan sikit sebab ada orang komplain asyik pakai baju sama. Dah nama pun Real Madrid memang selalu pakai baju putih, nak macam mana? Dan kebetulan masa episod yang kebanyakan kita tunjuk sebelum ni, kita banyak main dekat home. So home kit untuk Real Madrid warna apa? Warna putih. Bawi Rasid tunggu hantaran di tengah sebentar lagi daripada Eden Hazard, tetapi Zagadou sekali lagi berjaya mematahkan percubaan Safawi Rasid dalam kotak penalti. Safawi Rasid hantaran kepada Karim Benzema. Benzema dalam kotak penalti, Zagadou terjatuh. Oh, percubaan daripada Karim Benzema berjaya diselamatkan oleh Alex Romero. Flashback. Benzema dalam kotak penalti. Safawi Rasid, Karim Benzema kepada Luka Modric. Hantaran kepada Safawi sekali lagi. Berdepan dengan Zagadou yang begitu kebal di barisan pertahanan pasukan Real Sociedad. Alex Romero, Karim Benzema, Safawi Rasid menunggukan hantaran. Safawi Rasid, adakah sudah terlambat? Ah, Karim Benzema memerlukan masa yang terlalu banyak. Terlalu lambat Karim Benzema menyerahkan bola kepada Safawi. Dan akhirnya Safawi sekali lagi terpaksa berhadapan dengan Zagadou sebelum cubaannya menewaskan Alex Romero. Rasa kek bola besar ni tak adalah mengganggu sangat kan? Okey-okey lah bagi saya. Carvajal hantaran mencari Safawi Rasid. Safawi berjaya melepaskan diri. Masih lagi Safawi. Ah, dihalang oleh pertahanan pasukan lawan. Safawi Rasid. Safawi dalam kotak penalti. Dihalang oleh Porto. Winger pasukan Real Sociedad terpaksa turun ke dalam kotak penalti mereka sendiri untuk menghentikan percubaan daripada Safawi. Ini Toni Kroos. Cubaan daripada Toni Kroos. Alex Romero berjaya menepis keluar percubaan daripada pasukan Real Madrid. Kita saksikan lagi sekali rembatan kaki kanan daripada Toni Kroos, midfielder daripada Germany yang dijangkakan mungkin akan berpindah bila-bila masa. Toni Kroos antaranya ditanduk keluar. Ini Luka Modric kepada Safawi Rasid. Safawi, cubaan daripada luar kotak penalti. Safawi Rasid. Itu dia jaringan gol pertama untuk pasukan Real Madrid. Kita saksikan sekali lagi bagaimana rembatan daripada Safawi benar-benar menguji golkiper pasukan lawan. Alex Romero tidak mampu melakukan apa-apa di luar jangkaan rembatannya. Tetapi kita seringkali menyaksikan Safawi melakukan rembatan sedemikian dalam Liga Malaysia dan untuk pasukan kebangsaan Malaysia. Jadi nampaknya Safawi semakin selesa dan semakin yakin bersama dengan pasukan Real Madrid kerana kita nampak dia semakin berani mencuba pelbagai jenis percubaan. Sekali lagi Safawi Rasid menguji Alex Romero. Jadi nampaknya Safawi Rasid masih lagi menjadi salah satu masalah utama untuk pasukan Real Sociedad setiap kali mereka bertemu setakat ini. Ini pasukan Real Madrid melancarkan serangan. Safawi Rasid menunggu hantaran daripada Toni Kroos. Karim Benzema kepada Safawi. Tapi tiada ruang diberikan oleh Zagadou kali ini. Dan umpan usaha penamat untuk skor masa pertama. Kedudukan 1-0 telah berjaya dicapai oleh pasukan Real Madrid. Hasil percubaan dan juga rembatan kaki kiri daripada Safawi Rasid, fenomena daripada Malaysia. Kita teruskan ke separuh masa yang kedua. Terbaru kan dekat dalam video ni. Apa je Dan? Oh nampak depan sekali. Ah ambil kau satu peluru. Tak faham. Pada Safawi. Safawi mencuba sekali lagi daripada luar kotak penalti. Kali ini nampaknya kita nampak Safawi tidak lagi gentar, tidak lagi takut untuk mencuba setiap kali peluang tiba ke hadapan diberikan kepadanya. Safawi, ini hantaran daripada Benzema.
Adakah Safawi akan berjaya melepaskan diri? Safawi Rasid kali ini memilih untuk menyerahkan bola kepada Carvajal. Safawi Rasid dalam kawasan kotak penalti, rembatan daripada Safawi. Kali ini berjaya diselamatkan oleh Alex Ramiro. Kita saksikan lagi sekali bagaimana Safawi memilih untuk merembat walaupun tidak tepat ke arah sasaran, tapi memberikan waktu-waktu cemas untuk penyokong pasukan Real Sociedad. Sekarang Benzema akan dikeluarkan untuk memberikan laluan kepada Aubameyang, bekas bintang pasukan Arsenal yang kini beraksi bersama dengan pasukan Real Madrid. Real Madrid hantaran ke far post, kali ini tadukan daripada Sergio Ramos, kapten pasukan. Jadi kedudukan 2-0 kini untuk pasukan Real Madrid. Sergio Ramos hanya tinggal kurang daripada 6 bulan lagi kontraknya bersama dengan Real Madrid. Tetapi setakat ini kita nampak Sergio Ramos cukup dominan selaku kapten. Jadi kita mengharapkan Sergio Ramos akan menyambung semula kontraknya bersama dengan Real Madrid walaupun dalam dunia sebenar beliau telah pun berpindah ke PSG. Sergio Ramos. Saya rasa kamera besar ni tak sesuai lah. Kita kena kecilkan juga kamera sebab dia mengganggu banyak sangat benda. Tapi posisi letak kat bawah tu saya setuju. Korang rasa macam mana? Nak kamera besar atau kamera kecil? Yang pasti saya mungkin akan pindahkan kamera ke bawah. Safawi Rasid cuba melepaskan diri, lariannya dihalang. Oh, itu dia Aubameyang berjaya memenangi bola. Aubameyang mencari Asensio kali ini. Hantaran kepada Aubameyang sekali lagi dalam kotak penalti. Nampaknya teragak-agak untuk mencuba. Safawi Rasid. Ini Silva memilih hantaran tetapi Alexander Isak menjadi pilihan Merino. Ini Merino berhadapan dengan Sergio Ramos. Cukup agresif, tidak memberikan sebarang peluang. Kini Sergio Ramos. Sergio Ramos pula. Safawi Rasid dalam kawasan kotak penalti. Safawi Rasid hantarannya dihalang oleh Zagadou. Luka Modric. Safawi Rasid dalam kotak penalti sekali lagi. Setelah berjaya melepaskan diri daripada Zagadou, orang lain pula yang muncul. Silva. Yang Zaban yang agak senyap dalam perlawanan ini. Hantaran ke dalam kotak penalti menjadi Guevara. Tandukannya gagal untuk menepati sasaran. Itu dia jumpaan musa pengamat untuk perlawanan bertemu dengan Real Sociedad. Kali ini Real Madrid menewaskan mereka 2-0 di hadapan penyokong Real Sociedad sendiri. Untuk mengutip tiga mata bermakna, jaringan daripada Safawi Rasid adalah jaringan yang membuka tirai terus pada perlawanan ini. Jadi itu sahaja untuk episod kita kali ini. Terima kasih kerana menonton. Jika terwujud, pastikan anda subscribe dan tekan butang loceng. Sekiranya anda suka siri sebegini, pastikan anda tekan butang like. Kita jumpa dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum.